Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayyada faslun. Hadza utawiki faslun ikono fasl suci. An-najasatu utawi kira-kira najis. Salasun ikono telu. Mughalladun rupane najis mughalladun. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafa. Wa mutawassitatun lan najis mutawassita. Mughalladun iku najis abot. Najis kelas berat. Nek mukhaffafah itu maknanya enteng, najis kelas ringan. Nek mutawassito niku maknanya tengah, najis kelas menengah. Dan sing diarani najis niku nopo? Najis niku nek secara lugat, secara bahasa niku al-mustaqdar. Jadi perkara sing kotor, sing jijiti. Paham ya? Perkara sing jijik, nah, itu najis. Najis secara bahasa itu maknanya sesuatu yang menjijikkan. Tapi kalau secara istilah yang namanya najis syar'an ya, najis secara syar'an itu mustaghdharun yamna'u sihhata sholati haitsu la murakkisu. Sesuatu yang menjijikkan yang bisa mencegah sahnya sholat dan tidak ada keringanan. Karena nanti ada kasus sesuatu yang najis tapi karena ada keringanan maka di dalam sholat tidak sampai membatalkan sholat. Contohnya najis rupa getih. Getih ini pun termasuk perkara najis. Tapi ketika seseorang sedang sholat, sebelum sholat pakaiannya terkena najis berupa darah dan darahnya hanya sedikit, secara fikih darah tadi tetap dihukumi najis, tapi najis yang ma'fu. Ma'fu maknanya di sepuro. Ibaratnya pakaian tadi digunakan untuk sholat pun tetap sholatnya dianggap sah. Meskipun najis, tapi karena ada keringanan, karena di ma'fu, maka tidak sampai membatalkan sholat. Jadi kalau secara syarat sing jenenge najis niku perkara sing menjijikkan yang bisa mencegah sahnya sholat selama tidak ada keringanan. Tapi nek ada keringanan, oh ini enggak apa-apa, ini hukumnya ma'fu, tetap hukum sholatnya sah. Tapi tetap najis ya. Kayak getih nek klambi sithik, getih tetap najis. Tapi karena sedikit, dia hukumnya di ma'fu. Sehingga pakaian yang terkena najis berupa darah yang sedikit tadi tetap dianggap sah. Ya. Lah, najis niku kalau diklasifikasikan itu terbagi menjadi tiga. Ada najis kelas berat, ada najis kelas ringan, dan ada najis kelas menengah. Misal kok sampean tak kok ora urut ya, kok ora najis kelas ringan, menengah terus kelas berat. Kenapa kok yang disebut kelas berat dulu, baru kelas apa? Ringan, terus baru kelas menengah. Kenapa kelas menengah kok diakhirkan? Karena nanti bagian atau yang termasuk kategori hadis najis mutawassito itu najisnya paling banyak. Jadi najis mutawassito itu najis-najis yang tidak termasuk kategori mughalladzah atau mukhaffafah. Dan macamnya paling banyak. Macamnya paling banyak. Nanti yang mughalladzah macamnya cuma sedikit. Apalagi mukhaffafah. Kalau tidak termasuk mughalladzah dan mukhaffafah berarti najisnya termasuk najis mutawassito. Jadi ada najis kelas berat namanya najis mughalladzah. Ada najis kelas ringan namanya najis mukhaffafah. Dan ada najis kelas menengah namanya mutawassito. Makanya ini ugal-ugalan, uang main
tenis meja, main bulu tangkis juga orang sing jenenge wasit. Wasit itu maknanya penengah. Orang yang tugasnya menjadi penengah. Kaya awake dhewe iki uripe ning Jawa Tengah, Jawa Wusto. Jadi mutawasito, mutawasito maknanya tengah, menengah. Nah, saat ini mulai diterangkan satu persatu. Najis mughalladzah itu apa? Ya. Wal al-mughalladzah itu utawi najis mughalladzah. Najis kelas berat. Najasatul qalbi iku najisi asu wal khinziri lan celeng. Jadi yang termasuk najis mughalladzah, najis kelas berat adalah najisnya anjing dan babi. Celeng itu babi. Wa far'i ahadi malam. Nek menungso kan anak, nek kewan apa nggih? Anak kewan itu banyak putih anak awu. Anak aneh. Wa far'i ahadi malam anak eh salah si jide kalau bal hinci. Orang orang bahasa liyo peranakan terus. Far'i ahadima. Far'i mana asalnya cabar. Wa far'i ahadima itu maksudnya anak kalau bal hinci. Jadi asu najis, anak iyo najis, celeng najis, anak iyo najis. Utowo salah si jine. Salah si jine itu misal anjing berhubungan dengan babi. Keluar anak, anaknya juga dihukumi najis mughalladzah. Atau anjing dengan kambing terus metu anak, anaknya juga termasuk najis mughalladzah. Jadi sing termasuk najis mughalladzah, najis kelas berat, itu najisnya anjing, babi atau peranakannya. Peranakannya itu ya peranakan antara anjing dengan anjing atau dimix ya anjing dengan babi atau anjing babi dengan hewan yang lain. Itu juga nanti termasuk najis mughalladzah. Wal mukhaffafatu, wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah. Nah, misalnya sampean takok, kenapa ya kok jenenge mughalladzah? Jadi kenapa disebut dengan najis mughalladzah? Jadi mughalladzah itu dari kata ghiladun. Ghiladun itu maknanya abot. Karena apa? Najis ini hukumnya paling berat. Dan cara mensucikannya paling ribet. Ya. Jadi cara mensucikannya nanti di bawahnya ada mungkin ini. Di bawahnya akan ada wadah di bawahnya. Cara mensucikan najis mughalladzah itu dengan apa? Ini cara mensucikannya dengan cara yang paling ribet karena hukumnya paling berat. Sehingga kemudian disebut dengan najis mughalladzah. Mughalladzah maknanya diperberat, maknanya berat najisnya. Hukumnya berat. Wal mukhaffafatu, mukhaffafah kenapa disebut najis mukhaffafah? Li sifatiha, karena najis ini hukumnya paling ringan. Paling ringan. Wal mukhaffafatu tawi najis mukhaffafah baru sobiyi iku uyowi bayi lanang. Mono lanangi lho iki. Berarti bayi wadon tidak termasuk. Baru sobiyi iku uyowi bayi lanang utawa bocah lanang. Aladika lanyat angka gurung mangan sapa aladi ghaira labani ing sakuliyane susu. Bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Walam yablu lak durung tutup sapa aladi al-haulaini ing umur 2 taun. Jadi ada batasan minimal bocah laki-laki dianggap air kencingnya itu najis mukhaffafah, yaitu bayi laki-laki yang umurnya belum nyampe 2 tahun
yang belum makan apapun kecuali ASI, kecuali air susu. Berarti kalau ada bayi laki-laki usianya sudah 1 tahun atau usianya 8 bulan kok wis dipakani bubur, wis dipakani gedang misal, berarti nanti air kencingnya sudah tidak lagi mukofafah. Karena secara ketentuan najis mukofafah adalah air kencingnya bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun yang belum makan apapun kecuali ASI. Berarti kalau sudah makan selain ASI, berarti najisnya tidak lagi menjadi najis mukofafah. Terus najisnya apa? Najisnya naik ke kelas atasnya. Dari kelas ringan berarti menuju najis kelas menengah. Gak sampai unggulan tuh ya, kecuali nih turunannya salah satu tadi ya, kalau balikin itu kalau misal kalau punya anak laki-laki ya kan jantan terus belum usia 2 tahun ya nggak termasuk ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bau sobi ya. Wal mutawassito itu utami najis mutawassito. Ini kenapa diarani mutawassito ya tadi ya, karena bidalik nikau ni hukmiya wasaton bainal muhulladu wa hukmil muhulafa. Najis mutawassito disebut dengan najis mutawassito. Mutawassito maknanya tengah, karena hukum dari najis ini itu berada di tengah-tengah antara hukum najis mukhofafah dan hukum najis mukhofafah, karena posisinya di tengah-tengah, sehingga najisnya diberi nama najis mutawassito. Wal mutawassito itu utawi najis mutawassito sa'irun najasati, iku sekarene kira-kira najis. Jadi najis dengan bentuk lain selain najis-najis yang sudah disebutkan tadi itu berarti termasuk kategori najis mutawassito. Berarti kalau kalian ditanya, yang termasuk najis mutawassito itu apa? Yang termasuk najis mutawassito adalah najis selain najisnya anjing, babi dan peranakannya, juga selain najis yang berupa air kencingnya anak laki-laki kecil yang usianya belum 2 tahun yang belum makan apapun kecuali ASI. Selain itu berarti mutawassito. Makanya di sini simpel, mutawassito itu apa? Sa'irun najasa. Pokoknya najis-najis yang lain lah, yang sebelum, yang selain yang disebut tadi, yang belum disebut ya, yang belum disebut tadi. Itu mutawassito. Dan ada berarti contohnya kuwata ya, al khomri wadami wal qoyi wa maitati wil adami, contohnya koyo arak, khomer, getek, mana, batang ya, terus uyo ewong ya kan, selain uyoi bocah cilik sing tadi ya mukok apa banyak lah ya, pokoknya selain najis-najis yang termasuk kategori mukhofafah dan mulado berarti najisnya najis mutawassito. Paslon ayat dan paslon. Nada utami iki paslon dikono pasal suci. Nah, ini paslon cara mensucikan najis-najis tadi. Al mughallado itu utami najis mughallado. Mughallado najis nopo wau kelas berat. Karena hukumnya paling berat. Cara mensucikannya paling ribet. Wal mughalladu tu tali najis mughalladu taduru iku bisa suci apa mughalladu bisa bi ghusalatin kelawan pitu pira-pira basuhan. Jadi arep nyucikke najis mughalladu itu butuh 7 kali basuhan. Bada izalati ayyi dalam sawise ngilangi kahanane najis.
Berarti kalau berdasarkan redaksi ini, ya, berdasarkan redaksi ini, ketika masih ada najisnya, ketika dibasuh pertama najisnya masih ada, itu belum dihitung satu kali basuhan. Berarti misalnya baju ono kotorane anjing, itu selama masih ada kotorannya dibasuh, itu belum dihitung satu. Tapi kalau najisnya sudah hilang, basuhannya baru dihitung satu. Nah, ternyata untuk mensucikan najis mughalladzah butuh 7 kali basuhan. Idauna kang utawi salah siji ne sab'al ghusalah iku biturabin kelawan lebu. Tidak hanya cukup 7 kali basuhan, tapi harus dicampur salah satunya menggunakan debu. Misal kalian tanya apabila diganti dengan deterjen boleh apa enggak? Enggak boleh. Misal debunya tak ganti rinso, enggak boleh. Harus menggunakan apa? Debu. Ya. Kalau dulu ketika ditanya, ya, alasannya apa? Kalau ulama dulu nih, kenapa harus dicampur dengan debu? Kenapa harus debu? Itu dulu alasannya ta'abudi. Ta'abudi itu ini ulangan tentang kajian Nabi. Jadi ini ajaran dari kajian Nabi. Tapi kemudian ketika ada penelitian, ketika perkembangan zaman semakin maju, kemudian orang itu mulai penasaran, kenapa kok harus dicampur dengan debu. Ternyata bakteri yang disebabkan najis mughalladzah itu hanya bisa mati kalau ketemu dengan debu. Itu ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendikani pun 1400 tahun yang lalu. Terbukti baru kemarin-kemarin. Nah, itu luar biasanya Kanjeng Nabi. Ya, kenapa kok menyuruh dengan debu? Ternyata bakterinya hanya bisa mati kalau ketemu dengan debu. Ini kerennya kan si Nabi ya. Wal mukhafafatu utawi najis mukhafafah taduru iku bisa suci apa mukhafafah birosyil ma'i klawi pratake banyu alaya ingatasi mukhafafah ma'al gula bati'e dalam sertai ngelindih. Maksudnya banyune diciplatakan ning uyowe tapi banyune luwih akeh. Berarti ngeten lho. Wa izalati ainiha lan ilani kadane mukofafa. Nah, jadi orang terus uyoi ini misal ya, misal uyoi itu dikumpulkan jadi satu gelas. Banyu sing digunyi pratakan setengah gelas itu enggak cukup. Ya. Jadi nek uyoi setengah gelas, airnya dibuat nyipratakan najis mukhofafa itu harus lebih banyak. Ya. Nek misal itu setengah gelas, ya setengah gelas punjul lebih gede. Karena di sini ada keterangan bimain ya'umuhu wa ya'umuru. Diciplati nganggur banyu sing banyu ini pun luwe nyumrambai utawa iso nutupi. Luwe akeh maksudnya. Wal mutawasito tu utawi najis mutawasito. Angkosimu iku kabagi opo mutawasito ilakisma ini maring rong gunungan, maring rong bagian. Sekarang najis yang paling banyak yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito terbagi menjadi dua. Ainiyatin rupane najis ainiya wa kumiyatin lan najis kumiya. Ainiya itu dari kata ainu. Ainu itu maknanya masih ada wujudnya. Masih ada kehadirannya. Jadi nek misal ono ayam melek, telai seketo isi ono wujude berarti termasuk najis ainiya. Misal ono ayam atau kucing muyo, telas setelah berselang satu hari sudah tidak ada bekasnya.
Tapi karena belum disucikan, tetap dihukumi najis. Tapi karena wujudnya sudah tidak ada atau tidak terlihat, namanya bukan najis ainiyah, karena enggak ada wujudnya. Namanya apa? Namanya najis hukmiyah. Najis yang bersifat hukumnya saja najis. Wujudnya sudah enggak ada. Al-ainiyatu tawi najis ainiyah, ya iku najis alatika. Lah kang iku tetep kedue alati launuk utawi werna. Warikun la gondo. Gondo itu aroma. Wa tokmun lan rasa. Najis yang pasti bisa diidentifikasi dari sisi warnanya ataupun aromanya ataupun rasanya. Itu berarti namanya najis apa? Misal yo najis ning gini, wis garing tapi sampai gila. Iso ora rasane. Berarti masih najis apa? Pala Buddha monggo ora kena ora ning izalati launia saking ngilangake warnane alati. Warihiha lan gondone alati, watokniha lan rasane alati. Mau tidak mau, najis ainiyah yang masih ada warnanya, masih ada aromanya, dan masih ada rasanya, itu harus dihilangkan. Mau tidak mau. Kalau ingin mensucikan harus hilang ketiga kriteria itu. Kalau masih ada, berarti belum dianggap apa suci. Wal hukmiyatu utawi hadis hukmiyah, hadis yang hanya hukumnya saja najis, wujudnya sudah enggak ada. Ya iku najis atau ya iku utawi hukmiyah atau ya iyo hukmiyah alati iku najis. La launa kang ora ono werna iku maujud, wala riha lan ora ono gondo iku maujud, gondo atau aroma. Walak tomalak ora ono rasa iku maujud lalu kedue alati. Najis yang sudah tidak ada warnanya, sudah tidak terlihat warnanya, sudah tidak tercium aromanya, dan sudah tidak ada rasanya. Tapi yo mosok sampean entolo ya kan, najis sampean cicipin kan, iso ora rasane pura. Kalau bau mungkin iya, dan sering. Sampai diakui atau tidak. Sampai ini ngetoki kuku, bagian jempol. Ini ada kotorannya. Biasanya sebelum kalian buang kotorannya kan dicium dulu kan. Cium CO, mampu-mampu deh. Tapi pernah enggak sampean terus sampai dilan? Enggak pernah kan. Jadi yang paling sering itu dicium. Dirasani dicicip itu kayak enggak. Yaksi. Yakti cukup ka ing sira apa jarul ma'i ngilekake banyu alaiha ing atase alati. Lah najis sumiyah itu kalian cukup mengalirkan air di atasnya. Karena najis sumiyah itu kan najis yang sudah tidak ada wujudnya. Enggak ada warnanya, enggak ada aromanya, enggak ada rasanya. Kalian cukup ngambil air terus kalian sirah, beres. Nah, saat ini nek, misal sampean kepengen mensucikan najis ainiyah, najis yang masih ada wujudnya, masih ada warnanya, masih ada aromanya, masih ada rasanya, caranya agar tahap. Jadikan najis hukmiyah terlebih dahulu. Jadi misal ini nek, ono telek ayam ini gini, oh jelasin dikubur, najisnya dibuang. Jupuk tisu dibuang. Kan nek ana wujude jenenge najis apa? Ainiyah. Dibuang sampai tidak ada wujudnya, enggak ada warnanya, enggak ada aromanya, enggak ada rasanya. Berarti jadi najis apa? Hukmiyah. Baru di sirah. Langsung di sirah. Ya, ojo langsung biur. Yo nek misale pinggir kono kepenak, sampai biur moro ning dalan. Nah ini misalnya tengahnya itu lagi,
itu sampean biur, itu malah najis sih malah tekan dino. Paham ya? Jadi cara mensucikan najis ainia adalah dengan cara menjadikan najis hukmiya terlebih dahulu, baru kemudian disiram tiris. Ya, praktek ini on najis cara mensucikannya kan terus mau tergi, wabah alam. Walasri ya.